Buat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Webtalk 2 channel dimanapun berada. Di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023, akan dilaksanakan prosesi akad pernikahan antara Neng Dina Mailani bersama Cep Dadan Rosadan. Dan insya Allah acara akan saya liput dari awal sampai selesai. Namun saya mohon dukungan dari semuanya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Lurus terhadap ini. Nah, tetap asal 5 dua tangan ada. Oke, tetap lebih mundur sedikit. Salim kalau Kak. Jangan sekedar. Tetap. Ningali saja sekedar. Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Rusuh pisan. Panganten teh geng rusuh teuing. Hayang geura calik. Nenek video ibu ibu kader senyum dong, senyum dong. Di haturanan di bari payun anpadin lajeng ogé nu dihormat kersana Bapak Kyai Haji Pimpin Syarif Ari, aturan anggo sami linggih di tempat anggo di sayur kikin.
Tunggu sadaya perempatan Sibuing modut widi insyaallah acara urang sami kawitan. Assalamualaikum Ibu Rama kali keluarga Jembarna Kapayudin panganten isining Dina Mailani biwa Ibu Rama kali keluarga Jembarna Kapayudin pupuhu papayung ieu lembur Bapak kubuku urang sadaya sakumna salaku umat pamugi sabiat kang jantan umat kagungi syafaat. Kersana Bapak Sarting minangka lemek pangrampes sebagai wara pangbagia kasubri kenang wargi nuparta samirawu ngahaturkeun wirujeng sumping oge haturan wirujeng laligi dina tempat nuparampes disayogi. Kersana Bapak Sarting kanggo nataan acara bebaris di badan dupi ranggeyan acara nuka hiji bubuka pamaosan ayat suci Al-Qur'an anu dilajeng salawat Nabi kalayan maksud ibadah subangga urang sami rengekeun pabaosan ayat suci Al-Qur'an anu baris digalindekeun ku kersana ha leutih anu manjeng garapan pun kasanggakeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Wargi sebut sadaya hormatan simkuring Neng Dina Mailani sinareng Cep Dadang Parosadan parantos cinta resmi jatuh kerami jantan pasangan suami istri. Alhamdulillah atutang tos dua keluarga Jembar sami surti sami uninga sares kanten papak sadan dan disumpri parantos bukti nudi seja parantos nyata di kakoping di wakil sepuhna panganten pamaget pilih majar sumping partatang putih jang-jang tijing-jing tubuh ke bawah pilih pajar jongok bari lengoh buktosna kecil di rabu kucah candakan nudi sanggakan nembe babasan bungkul tawis tapan tinapan kini ke acan salah jingnya insyaallah ayah ciciren anu jantan totonden bahwa nudi sanggakan teh ditampi salah jingnya simkuri ngangkir kanggo ibu na panganten pamaget kerasan ibu Hayanti ngadeg sakadapan di palihan panggung pelaminan oge ibuna pangganten istri kersana ibu dede pon kitu kene sambil diangkir kanggo ngadeg heula di palihan panggung pelaminan nyanggakeun oge nampi cacandakan secara simbolis. Sopah ibu sakadapan boleh cipika cipiki ya anak muda bilang cipika cipiki tapi jangan dibilang tingki wingki di silalah ya cukup terima kasih alhamdulillah wa syukurillah. Sakadapan biasa ngadeg di palihan panggung pelaminan
dina sesi foto penyerahan mahar ulang oke sesi foto kutipan akta nikah nu diabadikeun ku tim dokumentasi. Aduh. Ya, Bapak Ibu hadirin aja sekedar tamu dan kalian berbahagia. Sekali lagi. Selanjutnya ada adiknya kami undang hadir Siti Nurlinda. Bebas, bebas, bebas. Oke, terima kasih. Dibantosku tim para tarias di haturanan dua panganten supados nyalung sungkem di payunen ibu pituinna sewangan. Mamah hormatan artis di abdi dadan sarang dina putra putri anu gantos sarang di abdi gantos nagaresakeun kana kantenan mamah roh gantos rahasia jeung kacapean anu tangan mamah roh maos abdi jambe mangkalang seudeu aja bisa walaupun hayang dihapunten ku mamah sang santan ka mamah dan putri hapunten ti luhur sosok rambut di hadap silas dan mamah. Ini khusus hanya untuk yang berusia 17 tahun ke atas ya. Sepertinya ini masih 15 tahun semua ya. Oke, cukup terima kasih yang berusia 25 tahun. Aku sebetulnya Aku sebetulnya Ingwana Ih, soalnya ini buat pusat ya. Ibu-ibu, bapak-bapak anu bade mulung saweran mangga, mong anu diutamikeun ibu-ibu anu nganggo gamis atawa nami nganggo rok. Kanggo bapak-bapak mikir heula. Mong saratna ibu-ibu nuju saweran rokna diangkat sing luhur. Siap, yuk. Tangga teraskan, awurkan kaki. Show all the